Selamat datang kembali ya di channel kita. Perjalanan kita kali ini kita akan ke lihat-lihat ya kondisi pembangunan Tanah Bonggol ya. Buat dongan-dongan yang baru pertama kali gabung ke channel kita, mohon dukungannya ya dengan like, subscribe, dan komen supaya channel kalian lebih berkembang ya, dan kita lebih semangat lagi ya buat konten berikutnya untuk wisata-wisata di seputaran Danau Toba ya. Horas. Jadi kondisinya sekarang seperti ini ya, lagi pembuatan tiang pancangnya ya, untuk alas untuk pengecoran sepertinya ya. Dulu bulan lalu ya kita kesini belum cukup semua. Ini dulu aksesnya masih dibuka, sekarang udah full tutup ya karena untuk menghindari kecelakaan kerja ya, karena warga sering lalu lintas ya, masuk wisatawannya sering melintas di sana. Sekarang sih ini seperti masih seperti ini, masih punya senang kerangka besi. Mudah-mudahan ya secepatnya langsung dicor supaya jembatannya lebih cepat lagi selesai ya. Di sini juga ya masih banyak ya materialnya pada berdatangan ya, seperti tiang pancang kayaknya nanti jembatannya biar lebih kokoh lagi ya, jadi masih banyak pekerjaan sepertinya. Nanti kemungkinan sih tahun ini atau belum pasti punya selesai ya. Ini suasana ya, sekarang Tanah Bonggolnya aksesnya ditutup ya dari ujung sana, jadi kita coba dari belakang ya, coba melintas di, kita lihat suasananya ya. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
time I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and... Jadi inilah ya kondisinya dari sebelah ya, tadi dari pinggir jalan, sekarang dari sebelah ya, kondisi daripada pembangunannya ya. Masih kayaknya sih masih lama ini ya, baru selesai ya. Sini dulu ya, masih ada alat beratnya di pelancangan karena masih banyak nih tiang-tiang yang terancam di sini. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Buat dongan-dongan semoga terhibur ya dengan terupdate-nya pembangunan yang tentang pengulinya. Buat dongan-dongan yang baru pertama kali gabung ke channel kita, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen supaya channel kita yang lebih berkembang ya, dan kita lebih banyak lagi ya membuat konten-konten yang menarik untuk Horas.